Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Lisa dan Aurora. Guys, temenin aku yuk. Hari ini aku mau buat rumah hantu di Housemaker. Yuk temenin aku yuk guys, gimana dekorasi rumah hantu di Housemaker aku? Oh iya, sebelum kita dekor rumah hantunya, tolong bantu channel YouTube aku ya guys dengan cara klik like, subscribe, komen, dan juga share. Nah, ini aku udah klaim paket Halloween-nya. Kita langsung buka aja. Di sini kita ada satu box. Tapi sebelumnya kita harus angkat dan pindahkan ke rumah Housemaker. Ini udah aku pindahin, terus di sini aku mau bongkar dulu semuanya, guys. Kita keluarin dulu yang ada di box Halloween ini, ada apa aja kira-kira isinya, biar nanti aku tahu kira-kira bagaimana dekorasi rumah hantu. Di sini ada banyak banget barang-barang Halloweennya, ada yang buat bayi, buat si kucing, buat si dogi, rumah si kucing, mainan si kucing, ada keranjang baby juga. Nah, pokoknya kalian lihat ya guys, ini isinya banyak banget. Ada dot tuh, iya, lucu-lucu dan seram. Oke, di sini aku akan panggil 4 avatar dan aku pakein kostum Halloweennya dulu. Nah, ini yang akan menjadi penghuni rumah hantu di Housemaker. Ada tengkorak yang hijau-hijau itu, aku lupa namanya apa. Kalian tahu nggak guys, yang hijau itu nama hantunya apa? Terus ini ada laba-laba. Terus ini ada satu lagi, ini adalah vampir kelelawar. Iya, hahaha, wow. Oke, dan di sini aku mau bikin ini nih, hiasan laba-laba ini. Kita gunting-gunting dulu biar bisa kayak sarang laba-laba gitu yang di atas gantung. Pokoknya yang di rumah-rumah itu tuh yang ada kayak sarang laba-laba. Nah, di sini aku ada beberapa yang aku gunting, aku panjang-panjang. Wah, ini lucu nih. Oke. Nah, terus di sini aku udah buat labu. Labunya macam-macam gambarnya dan ada lampion. Lampionnya juga lihat deh guys, ada bentuk kelelawar, hantu, terus labu. Terus di sini labu mau aku kasih lilin, nah, biar ada cahaya tapi warna-warni gitu lampunya. Ada hijau, biru, kuning, ungu. Kita hias lampunya. Bukan lampunya, kita hias labunya. Nah, ini aku angkut, aku pindahin ke sini. Di sini udah aku taruh beberapa kasur, bukan beberapa kasur sih, beberapa barang. Terus mau aku hias, aku taruhin labu-labu yang sudah ada lampu warna-warni. Terus di sini juga ada sarang laba-laba. Aku taruh laba-laba ini tuh permen tau guys, yang laba-laba kecil ungu dan orange. Nah, cuman di sini aku jadiin pajangan. Terus di sini juga untuk rumahnya aku ganti warna yang gelap-gelap, karena kan rumah hantu kan gelap-gelap ya, nggak mungkin cerah dan terang. Oh, semua aku ganti yang gelap-gelap biar kelihatan horor. Oke. Next, oh ini dia keranjang bayi mumi. Nanti kita akan buat bayi muminya juga guys. Masa rumah hantu kagak ada hantunya ya kan. Nah, oke, selanjutnya ini ada si kucing nih. Aku juga buat si kucing mumi. Oke. Dan sini juga udah ada beberapa barang kamar mandi, mau aku jadiin rumah hantu juga. Jadi di lantai 2 ini, di lantai 2 dari ujung ke ujung aku jadiin rumah hantu. Aku buat gelap semua warnanya biar kelihatan mistis. Nah, itu dia, ada bayi kelelawar pakai dot itu gigi tajam. Lampu-lampu lampionnya juga udah aku hias, udah aku taruh. Nah, ini aku buat lagi lagu buat taruh di deket tangga. Nah, ini lampu lampionnya. Terus aku panggil siapa ya? Oh, ini dia monster-monster yang tadi pakai baju. Aku mau kasih tas ini. Selanjutnya di sini aku mau hias cermin yang horor. Nah, keluar ada hantunya tuh guys. Tuh. Iya, ada mata. Nah, di sini nih aku mau bikin si mumi. Aku gunting-gunting dulu ya. Dari tisu mumi ini aku mau pakein si Juki mumi.
Oke. Lalu kita buat kepalanya. Wah, dia diperban. Dia sakit. Sepatu dan terakhir yang di mulut nih, guys. Oke, gimana menurut kalian, guys? Mumi. Nah, inilah hasil dekorasi rumah hantu aku dan juga ada beberapa hantunya yang memakai kostum tengkorak, vampir, mumi tuh. Ada bayi mumi, guys, sama bayi babi ngepet. Wah, takut mumi gimana sih? Mumi akan membalasnya. Wah. Ya, wah. Trollernya jalan sendiri. Horor banget, sampai takut aku. Nah, di sini juga gambarnya sudah jadi. Gimana menurut kalian, bestie? Komen dong.